Halo teman-teman, annyeonghaseyo. Terima kasih sudah mampir ke vlog YouTube Kak Etri. Nah, kemarin aku pernah posting yaitu cara rahasia membesarkan payudara dengan menggunakan masker kacang panjang. Hayo, siapa yang belum nonton video aku yang itu? Tonton dulu dong, ini ada linknya nih, ini ada linknya. Nah, di vlog kali ini aku akan memberikan tips untuk perempuan-perempuan yang ingin membesarkan payudaranya pada saat haid. Jadi, pas teman-teman lagi haid ini ya, di hari pertama dan hari ketiga, makan deh makanan yang akan aku sebutkan nanti supaya payudaranya bisa tumbuh besar secara alami. Jadi nggak perlu pakai yang namanya obat-obat kimia yang mungkin aja yang katanya nih ya, oh nggak ada efek sampingnya, oh ini aman, oh ini segala macam bla 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 bla. Yang namanya bahan kimia itu tetap aja ada efek sampingnya. Nah, apa aja sih makanan yang bisa membesarkan payudara kalian pada saat kalian haid? Nah, kalian subscribe dulu YouTube channel aku. Ahli mengatakan waktu yang terbaik untuk membesarkan payudara adalah ketika hari pertama haid hingga hari ketiga. Selama periode ini, tubuh akan memproduksi hormon estrogen yang dapat merangsang pertumbuhan jaringan pada payudara dengan lebih maksimal. Hormon ini akan merangsang akumulasi lemak pada payudara. Oleh karena itu, payudara wanita akan membesar pada saat menstruasi, bahkan disertai sedikit terasa nyeri. Nah, untuk bisa menghasilkan lebih maksimal lagi, teman-teman disarankan memakan 3 buah-buahan atau 3 sayuran yang bisa membantu membesarkan payudara kalian. Apa aja sayuran atau buah-buahan tersebut? Yang pertama adalah wortel. Nah, sayuran yang berwarna orange ini mengandung banyak nutrisi penting seperti beta karotin, vitamin A, mineral dan antioksidan dengan jumlah yang cukup tinggi. Nah, kandungan beta karotin pada wortel berfungsi untuk mencegah kelelahan dan mencegah dapat membantu agar payudara lebih kencang, lentur dan lurus. Selain itu, vitamin dan mineral pada wortel dapat membantu metabolisme kulit dan peredaran darah sehingga juga bagus untuk kecantikan. Nah, jadi teman-teman yang lagi haid, 3 hari pertama yang lagi haid, banyak-banyaklah makan wortel. Entah itu direbus, entah itu di jus. Pokoknya wortel itu sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan tubuh kalian ya. Nah, yang kedua adalah kacang kedelai. Biji kacang kedelai adalah makanan seperti tempe dan tahu yang kaya akan isoflavon, yaitu suatu senyawa yang hampir sama dengan hormon estrogen dan terkandung pada tumbuhan. Makanan satu ini dapat menyeimbangkan tingkat hormon dan mengurangi ketidaknyamanan saat haid. Jadi si kacang kedelai itu tuh bisa membuat kalian relax dan merasa tidak sakit pada saat kalian haid ya. Nah, tingginya kandungan protein pada kedelai membuat makanan satu ini sangat bagus untuk meningkatkan hormon fitoestrogen pada payudara. Nah, selain wortel, kalian juga harus sering-seringlah makan kacang kedelai, entah itu berbentuk tempe atau tahu atau susu kedelai juga bagus ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah ada pepaya. Nah, jika berbicara tentang membesarkan payudara, yang dipikirkan pertama kali adalah pepaya. Buah pepaya mengandung enzim yang bisa merangsang pertumbuhan hormon estrogen, progesteron dan prolaktin yang sangat berperan untuk membantu pertumbuhan dan memperbesar payudara kalian. Nah, jadi si pepaya ini selain bagus karena selain dia punya kaya vitamin yang banyak buat kebutuhan tubuh kalian, dia juga bagus untuk pertumbuhan payudara kalian. Jadi jangan lupa banyak-banyaklah makan wortel yang pertama tadi, yang kedua adalah kacang kedelai, dan yang terakhir adalah pepaya. Nah, ketiga buah-buahan atau sayuran ini tuh sangat alami ya, mudah dan murah kalian dapatkan. Tinggal pergi aja ke pasar swalaya, pasar tradisional. Soalnya juga kayaknya ada deh ya, banyak ya, tapi mungkin harganya lebih mahal. Kalau misalkan kalian punya jiwa nawar menawar, pergilah kalian ke pasar tradisional, tapi jangan afgan,
nawarnya, ya kasihan juga penjualnya. Nah, jangan lupa dimakan yang 3 tadi supaya pertumbuhan payudara kalian bisa tumbuh dengan maksimal. Oke, cukup di sini aja info dari aku. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekin sama teman-teman semuanya. See you di video aku selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Kamsahamnida.